Alhamdulillah, ketika kami baru masuk sekolah, sudah ada gedung untuk kami belajar, walau hanya 2 kelas. Ketika kami sedang semangat sekolah, pandemi COVID menyerang kami selama 2 tahun. Tapi, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk sekolah, walaupun di rumah secara online. Kami sangat senang sekolah di sini, karena guru-gurunya yang ramah dan teman-teman yang baik dan seru. Banyak ilmu dan pelajaran yang kami dapat dari sekolah ini, juga teman-teman baru. Ada beberapa teman kami yang pindah dari sekolah lain, ada juga teman-teman kami yang pindah ke sekolah lain. Begitupun dengan ibu dan bapak guru kami. Ada yang pergi karena melanjutkan studinya, ataupun menikah. Namun, ada juga guru pengganti yang baru. Ada yang datang, ada juga yang pergi. Sedih memang, harus ditinggalkan teman dan guru yang sudah kami kenal. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Tak terasa sudah 6 tahun kami belajar di sekolah ini, dan kami pun harus pergi untuk mengejar cita-cita kami. Sangat banyak ilmu yang kami dapat, dan banyak juga kenalan bersama teman-teman dan guru-guru yang tidak bisa kami lupakan. Kami sangat bersyukur, karena sekolah kami saat ini sudah lebih bagus dan maju. Banyak pula teman-teman terbaik kami yang meraih prestasi. Semoga sekolah kami bisa lebih maju lagi ke depannya, sehingga dapat mencetak generasi yang rabbani dan berakhlak Quran. Sebelum kami pergi meninggalkan sekolah ini, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbing dan mengajarkan kami dengan sabar dan tak kenal lelah supaya kami menjadi anak yang pintar, soleh dan soleha, serta mandiri. Berkat jerih payah semua guru, kami dapat menyelesaikan masa belajar kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi bekal kami untuk jenjang yang lebih tinggi. Kami akan selalu mendoakan, semoga semua guru yang mengajar di sekolah ini selalu sehat dan mendapat keberkahan di dunia dan akhirat. Amin. Begitu juga untuk orang tua kami. Terima kasih untuk semua kasih sayangnya. Kami mohon maaf untuk semua perilaku kami yang kurang berkenan. Maafkan jika kami sering nakal dan tidak patuh. Semoga kesalahan kami bisa dimaafkan. Untuk teman-teman semua, tetap semangat menuntut ilmu dan raih cita-citamu setinggi-tingginya. Semoga Allah merestui dan melindungi langkah kita untuk mencapai cita-cita. Untuk semua peristiwa yang kita alami di sekolah ini, senang, sedih, dan bahagia, semoga tetap mengingatkan kita kepada sekolah kita yang tercinta ini. Untuk ibu dan bapak guru, kenanglah kami sebagai siswa-siswiku yang selalu ada di hatimu. Terima kasih ibu bapak guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.